Ini apa lagi metune pas nang ngarep toko nang ngarep-ngarep gon pipane kejadiane wengi apa malam kejadiannya jelas aman kena awan wis dipateni nah, terus satpamnya ngomong tuh orang dirondo kan warga tetap mau kok ampun satpamnya tetap bincang ya si babi sakara lepas ngerampok kasir pabrik pipa maksudnya kayak gue mas. Si babi sakara lepas ngerampok kasir pabrik pipa maksudnya kayak gue mas. Nah, siapa kemudian jorok orang kena banget, kayak Wong Padung. Ya, mulai sudah jadi rekam ya. Main Padung, gue bu penjagaannya bu, Terima kasih deh. Kayaknya nih orang salah gue siapa men? Jeremy di babin, kan harus dirampok ya, bisa nih kecekel lu, bisa nih kecekel. Gue anak dilelak akalnya. Begitu arep melayu memotor nunggang motor ke motornya dijejek nang dijejek nang nunggang motor iya kan bincangnya kok mau itu babincangnya sih nulungi babincangnya kan kalau motor nampok ke medung kan gue motornya kan ditinggal lagi anak mau merenuh harus nyekel duit babincangnya melayu arep nunggang motor motornya dijejek nangaring nah satamnya saya sapa kecek. Nah terus satpamnya ngomong tuh orang dirondo kan warga tetap mau beli kok ampun wah satpamnya kan buat insang ya lu sampe ini mau dipecat gitu makanya kejadiannya kapan urung suwe nama tapi nah ini kalau dilihat oleh di TV kan apa itu nonton asli kita berita kamu wah lu mau cari kok asli kalau jalan dapur asli berita engkau Rika kayak sing laporan kayak nang pakai pes kayak mau berita palsu ngeprank kayak Komnas HAM ngeprank iya ngomongnya pembunuhan tembak menembak di rumah brigadir di rumah YS ternyata prank subscribe bisa baik serius ya. Eh, orang buruk menang. Asli cuma kan orang di publik, no. Ini sidang dengan kodin. Ini seharusnya geger-geger. Malinya etik kan, ya. Sidang etik. Etik, dua tingkah. Rame, ya. Ini ngomongnya bener. Ini orang rame, ya. Ini kan pakai itu karakternya. Jawa padu, jawa ini. Jawa bicara lagi, berinteraksi. Terus akhirnya orang ngomong-ngomong. Ini yang dapir, Deng nang radar Banyumas metu. Yo mung dadi cetak kabeh. Baik. Asli pemerintah sendiri sudah banyak jere-jere lho. Asli ditakoni kepaksa banget. Kalau butuh apa ini utang banget ya. Intinya ini wis butuh. Oh intinya kenal apa lagu menarai gue. Lagian kok nah wilayah jelek wangi-wanginya bahasa terus kepepet apakah sulit untuk hijau punya urbang maksudnya di patennya kecuali di luar wilayah jelek ya lu kan wilayah jelek marah-marah lu kok bisa lebih iya kampanye begitu warmu gak mau seragaman gak mau iya isi seragaman ya cuman jaketan waktu ini mana Heri Supandi ya intinya duh begitu masyarakat harus ngepruk wis ngepruk apa urung? Ya wis ngepruk apa urung? Ya wis ngepruk segala macam terus sama sing kenal ya kan posisinya memang begitu dibuka kan sing kenal loh kayaknya Kota Bengkulu kenal kabe mong kol ujungnya kol kol no sama pemimpin yang gitu jadi akhirnya mah ya gimana mau digawat kemudian dari pemerintah sendiri jadi jangan kenal kabe jadi kondisi gini gue tau ah gue udah bisa begitu kenal loh jerman kan gue tau Cile jadi Rika udah apa Miki? Udah apa? Langsung menang mampu MD apa MD
Tepar. Mendengar berita nih, Mas, diwaca Mas. Bukan. Iya mikir sana Babinsa. Cerita nih. Mau cerita nih ke primer. Ngerampok duit karyawan sekitar 5 juta. Mas, udah di tempat diantem ya, orang kan aku anak keterangan nih. Iya kan mikir keterangan nih Kang Rika Miki. Ya nang tulisan aja jel. Kira memani. Wis mas lah. Jajal. Jajal ke priwe kok. Ngono jere-jere lho. Jere-jere lah. Tapi lho, wingi piye ngono? Gue jere-jere jere. Lah iki ngomongan wis jalan kowe kowe. Wis mas. Wis apa wong gak ngomong bae kok. Ga. Dan ora versi nek mau jare ana paralon bareng. Jare ana paralon. Jajal. Pralone kan diceritane pralon. Ya maksude kowe, kowe kan anu karyawane dhewean anu pabrik PT, karyawan PT dirampok dirampok 20 juta, sekitar 5 juta. Agi baline apa agi metune pas nang ngarep toko, nang ngarep nggon nggon pipane kejadiane wengi apa malam? Kejadiannya jelas awan kena awan. Wis, di mana ini?